Assalamualaikum guys. Di sini kita akan melakukan pembersihan kandang karena siap dipanen dan banyak yang mati ya guys. Matinya di dalam tumpukan-tumpukan gitu ya guys. Ini contohnya, kita panennya sedikit karena banyak yang mati di usia. Usia besar ya. Mati di usia besar segini karena tertimbun sama kotor-kotorannya. Dan suhu di dalam kandang itu sangat panas di bawahnya itu. Di bawah kandang itu juga banyak ulat-ulat ya guys. Thank you.
Pak, ini wong pitik barang ngelihatkan judul ini ngopo to? Mare penyakit tuh pitik kok gak kejero.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. See you.